aman di rumah, gimana nih kabar kalian? Selalu sehat terus ya, walaupun cuaca lagi gak menentu seperti ini. Teman-teman di rumah harus tetap jaga kondisi ya, jangan sampai sakit. Kalau sakit, nanti gak bisa bermain lagi nih. Daripada kita membahas sakit, mendingan liatin Rara aja ya. Karena kali ini Rara akan ngajak teman-teman di rumah untuk bermain dan belajar alias jalanan dan sinau. Teman-teman dolanan nyambi sinau, kali ini Rara dan teman-teman Rara lagi bikin lapangan gerobak sodor. Teman-teman di rumah udah pada tahu belum permainan gerobak sodor itu kayak gimana? Daripada penasaran, mendingan kalian liatin Rara aja ya. Ayo. Permainan gerobak sodor terkenal di wilayah Pulau Jawa loh teman-teman. Banyak yang mengatakan bahwa permainan ini berasal dari daerah Yogyakarta. Oh iya teman-teman, nama gobak sodor berasal dari kata gobak dan sodor. Kata gobak artinya bergerak dengan bebas, sedangkan sodor artinya tombak. Gobak sodor adalah permainan yang menuntut ketangkasan menyentuh badan lawan atau menghindar dari kejaran lawan nih teman-teman. Garis-garis penjagaan dibuat dengan kapur seperti yang udah Rara lakukan tadi. Gobak sodor terdiri dari 2 tim. Satu tim terdiri dari 3 orang sampai 5 orang. Kelompok pertama sebagai penyerang dan kelompok kedua sebagai penjaga. Rara kali ini gantian sebagai kelompok penjaga nih. Haha, seru deh teman-teman. Teman-teman di rumah udah pernah nyoba permainan ini belum? Jangan sampai teman-teman di rumah keasikan sibuk bermain gadget. Karena permainan seperti ini harus tetap dilestarikan ya. Teman-teman, Rara capek banget nih sama teman-teman habis main. Tapi gak apa-apa kok, yang penting apa, Dek? Seru! Oke, Dek, tadi kamu lebih enak jadi penjaga atau jadi yang meloloskan diri? Meloloskan diri. Kenapa? Karena nanti bisa menang. Oke. Sering gak main kayak gini? Sering. Sering ya? Biasanya kalau main sore atau siang? Atau pagi? Siang. Siang ya? Bareng teman-teman semua ya? Oke. Oh ya, Dek, selain main gerobak sodor suka main apa lagi? Main engklek. Engklek. Bareng teman-teman ya? Iya. Seru pasti. Seru. Oh ya. Itu siapa ya, Dek, yang bawa ilalang? Pak Uko. Ah. Pak Uko sini bentar dong. Halo, nama saya Rara. Oke. Kok Pak Uko bawa ilalang sih, buat apa? Mau buat kerajinan, Dek. Mau buat apa? Wayang. Oh, wayang suket ya. Selain dari suket, dari apa lagi? Kebetulan ini Pak Uko mau buat wayang dari daun singkong juga sama temen. Tertarik? Tertarik dong. Oh iya, kayaknya tuh wayang suket tuh Rara tuh jarang dengar. Rara jadi tambah penasaran nih. Rara boleh nyoba gak? Boleh. Oh, iya. Teman-teman juga penasaran kan? Yuk belajar sama Rara. Teman-teman juga pasti penasaran. Mendingan kalian ikutin Rara ya. Yuk. Asyik bermain, saatnya belajar nih. Kali ini Rara dan teman-teman Rara mau belajar membuat wayang nih teman-teman. Tadi kan sudah ketemu dengan Pak Uko, saatnya menuju ke rumah Pak Uko nih. Nah teman-teman Dolcin, di depan Rara ini udah ada beberapa bahan buat bikin wayang suket. Nah, oh iya Pak, ini kan ada rumput ya. Rumputnya harus dari ilalang atau bisa dari rumput yang lain ya? Sebetulnya semua rumput bisa, tapi lebih enak kita pakai rumput ilalang karena kalau ilalang kan banyak ditemukan di areal sekitar itu. Terus rumputnya harus kering, kering dijemur dulu atau gimana? Harusnya memang kering, harusnya agak kering sedikit, jangan terlalu kering sekali karena kalau masih basah masih ada kadar airnya, kalau nanti dibuat wayang, hasilnya nanti kurang bagus karena nanti pas kering dia nggak kenceng, mesti berkerut kayak gitu. Oh ya Pak, Rara boleh nanya nggak Pak? Kan Rara tuh sama yang orang-orang, beberapa orang kan jarang dengar ada namanya wayang suket. Itu tuh sejarahnya tuh gimana sih Pak kok ada wayang suket? Kalau masalah sejarah, wayang suket ini sebetulnya banyak ya, banyak daerah itu
sudah pernah mengangkat, cuman jarang terekspos. Kalau sejarahnya itu aslinya wayang suket yang paling terkenal itu dari Sukorejo itu. Biasanya yang buat namanya Mbah Kepuk. Mbah Kepuk. Terus dipopulerkan sama artis wayang suket yang terkenal itu almarhum Slamet Gundono. Oh, sudah almarhum ya, Pak? Sudah almarhum. Kok ternyata kok dia sudah almarhum. Terus kan di depan arah ini selain ada rumput ilalang ya, ada juga ini Pak, ini dari apa sih Pak? Kalau ini, ini nyebutnya kalau di sini daun singkong sih, daun singkong. Oh, daun singkong. Oh ya Pak, Rara udah penasaran banget nih, Rara boleh bikin sekarang nggak? Oh boleh, silakan. Ini bisa diambil, ambil satu. Oke. Satu aja, satu batang. Kita ambil satu deh, udah ya. Untuk buat wayang, kita mulai dari kepalanya dulu. Ya. Dari kepalanya dulu. Kita buat wayang kayak gini, dari kepalanya dulu. Oke. Dari kepalanya dulu. Caranya. Pegang suket dengan tangan kiri. Kiri. Ya. Terus satu jengkal. Kamu bisa jengkal? Bisa. Ini. Kasih. Satu jengkal. Iya. Dipegang. Terus dipatahin. Dibengkokin. Ya, dibengkokin. Ya. Ya. Terus sekarang dipegang. Bentuknya kan segitiga. Segitiga. Nah, yang panjang ini ibaratnya badannya. Bukan. Rambut. Rambut. Ya, ini kita buat kepala dulu. Oke, kalau udah sekarang kita ambil satu lagi. Satu lagi. Ambil satu. Pak, ada langsung ya Pak? Udah, diambil. Ya, satu udah. Terus tekniknya cuma dua untuk membuat ini, menganyam sama mengepang. Okay. Nah, untuk buat kepala kita buat teknik menganyam dulu. Caranya, pegang yang sudah simpul yang sudah kita buat seperti ini. Okay. Terus ini masukin. Masukin. Terus ditekuk. Wayang suket merupakan bentuk tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput nih teman-teman. Rumput atau suketnya kayak gini nih. Selain itu, wayang suket biasanya dibuat sebagai alat permainan atau penyampaian cerita pewayangan pada anak-anak di desa ini nih teman-teman. Pantes aja Rara baru dengar kali ini, soalnya di daerah rumah Rara nggak ada yang membuat wayang suket kayak gini. Sedikit agak susah nih teman-teman. Rara belum terbiasa seperti teman-teman di sini. Hehehe. Nah, bentuk wayangnya sudah kelihatan nih teman-teman. Kalau sudah terbiasa, mungkin Rara bisa menyelesaikan satu wayang ini dalam waktu 30 menit aja nih teman-teman. Tapi berhubung baru mencoba, gak tahu nih sampai berapa lama jadinya. Wah, teman-teman di sini udah pada jago-jago semua ya. Wah, bentar lagi wayang punya Rara bakal jadi nih teman-teman. Nah. Seperti ini? Oke, biasanya gini yang bedain. Kalau cowok
celananya kan pendek. Kalau yeah. yang cewek itu agak panjang dikit. Kalau okay. mau dipanjangin, kan ini habis. Kalau mau nyambung, disambung lagi kayak tadi, prinsipnya sama. Baru ini kita bikin yang cewek? Boleh. Ini tak sambungin. Mau bikin cowok apa cewek? Cowok aja deh, biar simpel. Cowok ya. Udahlah. Begini aja, dikira-kira, kira-kira yeah. dia pakai celananya seberapa. Iya yeah, benar. Udah, kalau udah. Udah selesai. Terus dari rambut, lengan, sama kaki ini kita kepang. Bisa ngepang gak? Bisa dong. Bisa ngepang? Iya bener. Oke. Dikepang dulu dari tangannya dulu. Tangan ini dikepang. Sini dikepang buat apa ya? Dikepang buat, ya ini kan kalau daun kan dia kan masih tiga gini. Oh, iya. Untuk lebih rapinya biasanya dikepang gitu. Oh. Dikepang, kepang dua gak apa-apa. Kalau udah, sekarang disatuin sama kaki. Mau buat tangannya? Ya, tangannya gini dong. Boleh, kalau sama mama ini mau dimainkan. Kalau sudah diginiin, terus ini nanti disimpul, dimatiin, disimpul mati. Ditali disimpul mati lah. Gini. Sudah kelihatan bentuknya, terus tinggal kepalanya. Ini sama. Di kepang. Yang simpel. Ya, yang simpel dah cukup. Ya. Cukup. Biasanya dibentuk ke depan. Oh. Terus lagi. Yeah. Sudah. Terus diikat. Nah teman-teman, karya Rara udah jadi nih. Meskipun tadi Rara juga dibantu sama Pak Uko. Oh ya, sekarang Rara akan membuat wayang selanjutnya yang terbuat dari batang daun singkong. Sekernya sudah jadi nih teman-teman. Lanjut yang kedua ya teman-teman, yaitu wayang daun. Kalau membuat wayang daun, Pak Deni nih ahlinya. Oke Pak, sekarang aku Rara langsung membuat. Saya ada penasaran banget. Sekarang gini aja caranya, cari tangkai daun singkong ini yang panjang-panjang, kita 9 aja Mbak. 9? Harus 9 tangkai ya? Harus 9, biar agak gemuk. Soalnya kalau sebenarnya 7 yang ganjil-ganjil gak masalah. Cuma yang 9 aja biar gak kelihatan. Biar gak kalan terus. Iya, kelihatan. Ini daun singkong ini harus dijemur dulu. Soalnya kalau habis dipetik, kita buat wayang ini kan mudah patah. Oh, mudah patah. Iya, kalau sudah dijemur kan, kalau ditepuk-tepuk ini kan gak mudah patah. Jemurnya ada waktunya gak Pak? Enggak ya? Enggak. Yang penting itu kering ya? Iya, harus kering gitu. Terus sambil tangkai. Yang panjang, terus diambil satu, ya, terus ini ditepok gini, sudah, terus ini ditepok gini juga,
Ini berarti unsur segitiga juga ya? Iya, segitiga. Ini kepalanya dipegang pakai tangan kiri. Ya, sudah. Ya. Terus ngambil satu. Ambil satu. Terus kita silangkan. Ini kepala bawah, bawah ini silang. Ini ya. Oh. Ini bawahnya, bawahnya kepala. Nah, ini ke atas. Terus tarik kiri. Nah, gitu. Ini udah jadi satu. Nah, dibuat sebanyak yang mbaknya ambil tadi. Ini terus ini juga. Berarti sama kayak tadi ya? Iya, sama. Naik ke atas, turun. Nah, ini kan terus. Nah, ini kuncinya kering kan juga ditarik-tarik gini biar kuat. Kalau membuat wayang daun, bahannya sangat sederhana banget loh. Yang kita butuhkan hanya tangkai daun singkong seperti ini. Lebih mudah lagi kalau tangkai daunnya kita jemur terlebih dahulu, supaya lebih mudah untuk dirangkai menjadi wayang. Tadi kan di belakang, sekarang di depan. Tekuk sini, masuk sini. Ini. Terus 4 kali ya. Jadi 2 belakang, 2 di depan. Ini udah jadi. Oke. Jadi lah nanti kan kita tinggal mainin ini. Biasanya kan pakai lidi dimasukkan ke sini loh kan biar. Oh, buat tangannya gerak-gerak. Gitu. Oke. Nah, ini nih teman-teman. Udah berhasil juga yang satunya dari wayang dari daun ubi singkong. Oh iya. Cukup sulit membuatnya, cuman tidak serumit yang. Setelah bersusah payah akhirnya jadi juga nih wayang daunnya. Lucu kan teman-teman? Wayang daun sudah, wayang suketnya juga sudah jadi. Biar lebih menarik dan seru, mending lihat aksi Rara dan teman-teman Rara di sini ya untuk bermain wayangnya. Buran wae wes, tapi karo sapa? Wes tak ngejaki kawok wae. Wok, kawok. Ana apa Mbak Cempluk? Seburan ya, Wok. Ayo ana sapa wae? Kae ngejak jebar karo cepot. Oh ya, ayo mangkat. Saat berjalan menuju rumah Jeber dan Cepot, si Cempluk dan Kawok melihat temannya yang bernama Rara. Maka diputuskanlah untuk mengajak Rara sekalian main hujan-hujanan. Rara, ayo jeburan. Yo, ning endi? Ning kali. Yo. Ayo mangkat. Saat menuju rumah Jeber. Nah, ini adalah salah satu contoh pertunjukan dari wayang suket yang udah kita bikin tadi. Oh ya teman-teman, udah gak kerasa nih udah 30 menit Azara dan teman-teman nemenin teman-teman di rumah. Oh ya, wayang adalah salah satu seni dari Indonesia. Jangan sampai pudar di tangan kita. Dan terus saksikan dolaran Nyambi Sinau setiap hari Minggu jam 8 pagi hanya di Semarang TV. Ya main apa lanjutin main wayangnya lagi.